Sungguh enak hidup di televisi. Tak ada bau, tak ada kecemasan, tak ada keributan, tak ada kebusukan. Waktu dihabiskan hanya untuk menyanyi. Rekaman audiovisual Wiji Thukul ini menjadi harta paling berharga bagi dia Sujirah atau akrab disapa Sipon. Sementara bagi dua anaknya, Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah, merupakan memorabilia akan figur ayah mereka yang hilang tak diketahui rimbanya menjelang lengsernya kekuasaan Orde Baru tahun 1998. Televisi buru-buru, gajinya cukup. Saya hanya punya waktu 8 tahun kan bersama beliau, dari saya lahir sampai umur 8 tahun. Jadi ya seingat saya, bapak itu bapak yang baik, gak pernah marah sama saya, sama adik saya. Kalaupun menasihati itu, dia selalu pakai perumpamaan dari cerita apa misalnya. Pada malam itu kami berkumpul dan berbicara. Dari mulut kami tidak keluar hal-hal yang besar. Masing-masing berbicara tentang keinginannya yang sederhana dan masuk akal. Wiji Thukul terlahir dari keluarga miskin di kampung Sorogenen, Solo, 26 Agustus 1963. Perkenalannya dengan Sipon berawal saat keduanya aktif dalam kegiatan teater yang sama di Solo. Berlanjut ke jenjang pernikahan bulan Oktober 1988 dan dikaruniai dua orang anak. Penyair berperawakan ceking dan agak cadel ini sejak tahun 1980-an rajin menulis puisi yang dibacakan di Taman Budaya Yogyakarta maupun Solo. Ia juga membentuk sanggar sukabanjir bagi anak-anak di kampungnya belajar teater. Bait-bait puisi Wiji teruntai dalam diksi sederhana tanpa basa-basi, memaparkan ketidakadilan dan penindasan. Si lapar lawan si kenyang. Di masa Orde Baru, penyair rakyat ini oleh penguasa dianggap seniman berbahaya karena puisinya syarat unsur propaganda. Sempit dan pengap. Saya kira puisi Wiji Thukul itu menarik karena dia merupakan protes dan tidak berpretensi, tidak pakai bahasa yang muluk-muluk, bahasa sederhana dan dengan mudah bisa dimengerti orang banyak. Dulu itu saya kira sampai sekarang ya, orang selalu setiap kali demonstrasi ada sajak suara, ya hanya ada satu kata, lawan, itu di mana-mana itu. Dan kalau Wiji tampil, wah itu jadi panas itu demonstran. Memang sangat menggetarkan puisi ini. Di satu sisi dia membangkitkan semangat, tapi di sisi lain dia juga memberi orang satu pemahaman baru bahwa yang namanya perlawanan, perjuangan untuk melawan ketidakadilan itu harus dilakukan dengan berani dan optimistis. Pengalaman pribadi bergaul dengan golongan marginal, menyaksikan ketimpangan sosial di sekelilingnya menjadi sumber ide dan inspirasi Wiji Thukul. Realitas sosial dan politik itu ia potret dalam karyanya dengan gaya dan caranya sendiri. Bukan berani pada Orde Barunya ya, berani kepada tatanan. Tatanan kenegaraan pada saat itu adalah kenapa orang-orang kecil selalu dianggap remeh. Tidak ada yang menyerah, hanya sebuah gumalan bahwa kok ngene to, ngene. Sementara kalau cerita pada orang dianggap melawan. Misalkan cerita pada RT sendiri melawan, oh kamu menang gue lah, kamu diam sajalah. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Wiji Thukul dan orang-orang yang mengkritik pemerintahan pada waktu itu adalah mereka tidak hanya mengucapkannya saja, tapi mereka melakukan sebuah mobilisasi massa, mereka mengorganisasi massa untuk melakukan perlawanan. sampai menjatuhkan rezim yang otoriter ini. Jadi itu yang sebetulnya ditakutkan pemerintah. Di mata rekan-rekan aktivis maupun seniman, Wiji merupakan pribadi sederhana dan teguh memegang prinsip hidup. Ia tidak pernah merasa rendah diri meski pendidikannya tidak tamat sekolah menengah karawitan Indonesia. Orang yang sederhana, saya kira ya, dia bukan orang yang berada, tapi dia orang yang punya harga diri. Dia adalah seorang pahlawan, meskipun tidak akan pernah ada monumen untuk dia. Tapi monumen itu kami bangun dalam hati kami masing-masing sebagai kawan seperjuangannya. Dan kami tidak melupakan dia. Hanya karena seseorang nulis puisi, dan itu kan ibaratnya kayak buku diarinya dia sendiri kan, menceritakan apa saja yang dia suka, mengeluhkan apa saja, tapi terus dihilangkan kayak gitu loh, kan hal yang konyol gitu. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke tangan Soeharto menandai babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Dengan jargon pembangunan sebagai panglima, Soeharto menggenjot sektor ekonomi dan pembangunan di segala bidang secara masif. Hasilnya, Indonesia sukses menjadi negara swasembada pangan hingga mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO tahun 1985. Ironisnya, kesuksesan itu tidak berbanding lurus dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai wujud negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Dengan dalih stabilitas dan pembangunan, serta berpayung Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Subversif tahun 1963, penguasa Orde Baru melakukan tindakan represif, membungkam semua kelompok yang berseberangan dan bersikap kritis tanpa terkecuali. Hanya karena seseorang nulis puisi, dan itu kan ibaratnya kayak buku diarinya dia sendiri kan, menceritakan apa saja yang dia suka, mengeluhkan apa saja, tapi terus dihilangkan kayak gitu loh, kan hal yang konyol gitu loh. Di dalam centang perentang politik masa itu, kehadiran puisi Wiji seakan menjadi api yang membakar. Ia bukan hanya sekedar seniman penyair, tapi juga aktivis yang terlibat gerakan politik praktis memobilisasi gerakan buruh di wilayah kampung halamannya. Kegiatan politik ini membuat keluarga ikut pula terseret imbasnya. Saya kira saat demonstrasi ya, salah satu demo besar yang Thukul ikut itu di pabrik Sritek tekstil di Solo gitu. Itu besar, itu ribuan buruh itu demo. Dan itu saat itu dia dipukul sampai matanya cacat. Pernah saya waktu malam, ibu tuh tiba-tiba bangun gitu loh, waktu kan tidur bertiga saya, ibu sama Fajar kan waktu itu. Terus ibu tuh tiba-tiba bangun bilang astagfirullahaladzim kayak gitu. Nah, terus kan saya juga ikut kebangun gitu. Ternyata tuh ada orang kayak kayak dateng cuma di depan rumah, cuma lihat-lihat gitu loh mas, tapi suara sepatunya tuh bok 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 kayak pakai sepatu tentara kayak gitu. Lama-lama ibu jadi hafal, oh ini langkahnya si A, oh ini langkahnya si B, kayak gitu mas, sampai hafal. Ketika terjadi peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996, yaitu penyerbuan markas PDI di Jalan Diponegoro, Wiji menjadi salah satu orang yang bersuara lantang menentang rezim Soeharto. Anda masih ingat pada waktu itu juga kan ada peristiwa 27 Juli ya, pada tahun 1996 ketika pemerintah Soeharto menginginkan ketua yang lain untuk Partai Demokrasi Indonesia, dan masa PDI menginginkan ketua yang lain. Nah, kemudian terjadilah semacam semacam aksi bersama dengan orang-orang PDI ini gitu, sebagai sesama orang yang mengalami represi oleh rezim Orde Baru, dan Di dalam aksi massa seperti itu, puisi-puisi Thukul juga dibacakan. Ketika dia dalam pengejaran, kami pernah bertemu, saya lupa persis ya, 2 atau 3 kali, di Teater Rutan Kayu. Pas Desember juga kan, pas ulang tahunnya Fajar juga. Kayak gitu, terus ya paginya waktu pulang, Bapak nganter, biasanya kan nganter di stasiun cuma sampai masuk ke kereta. Waktu itu enggak, dia cuma di depan stasiun. Lah itu ternyata di belakang Bapak agak jauh gitu ada tentara, nggak tahu ya mungkin itu udah ketahuan atau gimana, tapi itu pertemuan terakhir kami. Hilangnya Wiji Thukul mempersulit saya untuk bagaimana mencari ekonomi. Dalam keabadian kebenaran membatu. Darimu jenderal penindas, hamba belajar meracik senjata. Dari bubuk mesiu kebenaran membentuk peluru-peluru kata. Dan kau tercengang ketika peluruku lebih mematikan dari milikmu. Kemudian aku kau lenyapkan. Namun kata-kataku selamat. Mereka terbang keliling dunia, membawa sukma Tuhan yang melahirkannya, merasuk pada memori anak-anak zaman, mengeras dalam tubuh yang semakin dewasa. Di masa lalu aku tertindas, namun di ruang waktu kau tergilas karena kata-kataku beranak pinak dalam keabadian kebenaran membatu. Mungkin puisi-puisi saya yang mungkin orang lain bilang itu yang kayak Mas bilang tadi luar biasa, kok kayak ini ada soulnya Wiji Thukul, kok ini kayak ini itu mungkin nggak ada gitu loh, karena kan itu semua dampak dari saya ditinggal bapak saya. Jiwa seni Wiji Thukul bukan hanya mengalir dalam darah Wani seorang, tapi menular pula pada Fajar Merah. Fajar yang terampil memainkan gitar bersama grupnya Merah bercerita meyakini dengan membuat musikalisasi puisi Wiji Thukul merupakan cara terbaik untuk mengenal sosok sang ayah. Sejak Wiji Thukul menjadi buronan Orde Baru, Sipon mengambil alih tanggung jawab menghidupi keluarga di Bantu Wani dengan membuka usaha sablon kaos dan jahit pakaian berlabel Nganthi Merah. Hilangnya Wiji Thukul mempersulit saya untuk bagaimana mencari ekonomi. Anak-anak juga sulit. Tempaannya itu nggak cuma dari luar, tapi kadang dari dalam. Yang kayak misalnya ibu yang dia selalu berusaha kuat menjadi single parent, tapi ternyata sempat pada waktu itu tumbang juga. Kebetulan teman saya satu kelas itu ada juga yang tetangga saya. Jadi kan di sana ngomong, kamu nggak usah mainan sama Fitri, dia tuh bapaknya buronan kayak gitu. Jadi pada ikut-ikutan, teman sekolah juga ngeledekin, dia anak buron gitu mas. Dan jujur ya, aku dibantu Pak Yap Erkin, uang untuk pendidikan anak-anak saya, aku pakai untuk modal usaha. Saya puter, misalkan saya dapat sekian untuk anak 3 bulan misalkan, saya pakai puter dulu. Yang penting biaya pendidikan anak saya tidak hilang. Dan itu saya merasa terbantu itu. Ibarat pepatah, setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya kepelimbahan juga. Demikian pula dengan Wiji Thukul. Rasa rindu terhadap keluarga membuatnya mencari jalan untuk bisa berjumpa anak istri, meski resiko besar menghadang. Yang paling nekat itu bapak waktu dia memang sudah dinyatakan buron, tapi mungkin karena sudah terlalu kangen ya sama ibu, sama saya, sama Fajar gitu. Dia nekat balik ke Solo, nggak pernah keluar juga mas, di dalam terus lampu dimatiin terus. Pernah saya tanya ke ibu, bu yang di kamar itu siapa sih kok ibu suka masuk ke situ, tapi nggak, ini kan nggak ngeh juga waktu itu kalau itu bapak. Ibu malah bilang jangan dilihat ada hantu kayak gitu. Lah itu malah saya lihat mas, jadi saya pakai kursi, saya naik ke atas kan memang ada kayak ventilasi kecil gitu, saya lingak-linguk gitu, ternyata ada bapak. Lah yang namanya anak udah lama nggak ketemu kan pasti kangen tau, saya bilang bapak, saya kayak gitu. Terus ya sama bapak langsung dibuka, ibu ikut masuk. Ya memang sempat meluk-meluk, nyium-nyium gitu, kangen gitu. 16 tahun sudah waktu berlalu, namun keberadaan Wiji Thukul dan ke-12 aktivis lainnya belum juga diketahui sampai kini. Mereka lenyap di telan bumi. Sementara pemerintah berjalan di tempat soal pengusutan mereka yang dinyatakan hilang. Sejak 98 hingga tahun sekarang, saya tidak menemukan jawaban yang pasti pada negara ini. Bahkan PBB sendiri, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu menanyakan apakah benar terjadi di Indonesia terjadi penculikan. Kenapa PBB bertanya lagi pada negara kita? Jelek sekali kan negara kita. Dan saya tidak ingin seperti itu. Kalau memang ya mereka menghilangkan Wiji Thukul dan kawan-kawan, bagaimana tanggung jawab dia? Kalau tidak, ya jawab saja tidak. Kita menagih janji pada SBY sekali lagi. SBY pernah akan menuntaskan kejadian penculikan pada masa lalu. Pemerintah belum secara serius untuk mencari orang-orang hilang ini. Dan ini akan menimbulkan problem hukum terus-menerus. Karena dalam kasus orang hilang, hukumnya tidak pernah ditutup, tidak kadaluarsa. Sampai mayatnya ditemukan itu baru kadaluarsa. Saya pasti akan selalu bilang bapak saya pergi bukan karena dia jahat, bukan karena dia orang yang diburu karena dia orang jahat, orang yang membawa aib besar, tapi ya memang dia pergi karena dia memperjuangkan sesuatu yang efeknya memang ada di zaman sekarang gitu. Berhembusnya angin perubahan dan terbukanya keran demokrasi saat ini tentu tak luput dari pengorbanan dan cita-cita perjuangan Wiji Thukul serta para aktivis 1997-1998 yang telah menjadi tumbal reformasi. Meskipun tidak ada penghargaan khusus dari negara, tapi semangat dan nama mereka akan selalu hidup menjadi mutiara bangsa Indonesia. Menjerulah engkau hujan, bawalah siluman pesona.